Manchester United mendapatkan kabar buruk dalam usaha merekrut penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland. Pemain asal Norwegia itu mengindikasikan tidak pindah ke Manchester United dalam waktu dekat ini. Haaland menjadi salah satu striker paling diburu saat ini. Banyak klub besar Eropa ingin membajaknya dari Dortmund di tahun 2022 ini. Selain MU, peminat Haaland antara lain Manchester City, Chelsea, Juventus, Real Madrid dan Barcelona. Mereka semua siap bersaing memperebutkan Haaland pada musim panas 2022. Namun kini peluang Real Madrid dan Barcelona yang membesar. Menurut laporan AS, Erling Haaland memberi sedikit bocoran mengenai calon klub berikutnya yang akan dibelinya saat sedang liburan akhir tahun di Marbella. Ketika sedang berlibur, Haaland diklaim sempat berkata kepada fans yang terpukau bila dirinya akan bermain di klub Spanyol. "Saya akan bermain di sini, di Spanyol," kata Erling Haaland. Isu kepindahan Haaland ke Spanyol memang cukup mencuat sejak akhir tahun 2021. Agen Haaland Mino Raiola juga sudah membocorkan bila kliennya memiliki rumah di Spanyol. Jika akan pindah ke Spanyol, maka kandidat klub Haaland selanjutnya adalah Real Madrid dan Barcelona. Raiola sendiri sudah turun menemui kedua klub raksasa Spanyol tersebut. Kabarnya Barcelona yang berada di baris terdepan ketimbang Madrid. Barcelona butuh superstar baru setelah ditinggal Lionel Messi. Haaland yang paling cocok. Real Madrid sendiri kabarnya lebih fokus mendatangkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Akan sulit merekrut Mbappe dan Haaland sekaligus di tengah situasi pandemi COVID-19.